Yeah, what's up guys? Welcome back with me and he and we are dear. Ya, hari ini hari Senin tanggal berapa? Tanggal 20. Ya, seperti yang udah gua janjiin di video kemarin, kita mau update si BMW M46 ini. M46 yang di-repaint. Ya, kemarin sebenarnya udah dicat, cuman gua mau belum mau bocorin warnanya apa. Karena hari ini kita akan bocorin. Sebenarnya prosesnya cepet ya, Wayne? Prosesnya bilang cepet sih. Dari awal kalian bisa cek di hampir 2 mingguan. Nyampe oh lebih kurang lah ya, kalau kayak kalian bisa cek di video kita sebelumnya yang pokoknya gue jelasin tentang progres ini yang dari mulai di atas. Yes, itu kurang lebih itu sekitar 10 hari udah berubah warna begini. Iya, berarti ini yang kurang tinggal bumper depan, bumper belakang, kap mesin sama bagasi, spion kanan kiri, dan spion. Itu semua besok dirakit semua. Yeah. Jadi tadi gue udah tagin gimana kondisi si kap mesinnya, bumpernya apa udah gue tagin semua. Yeah. Jadi nanti gue masukin, oke? Okay? Oke. Okay. Daripada kita nanti kebanyakan bacotnya, oh daripada materinya. Ya lu sih kebanyakan bacot kalau gue singgah. Ya. Ya pokoknya. Ya pokoknya daripada kita kebanyakan baca tiba-tiba ya, ikutin terus, don't forget to like, subscribe, and komen, barangkali ada request apa sampein aja ke kita, atau ada masukan apa buat kita, masukin aja. Betul. Jadi prosesnya gimana, ikutin terus. Dadah. Ya guys, jadi ini udah mau masuk ke tahap pengecatan. Ini udah dibungkus-bungkusin semua. Ini tinggal naik ke cat. Warnanya seperti apa? Nanti aja deh pas jadi gua kasih tahu sekalian. Untuk suara knalpotnya nanti sekalian deh di luar juga. Pokoknya semua jadi satu aja. Nanti di-tackingin semua. Yang penting ini udah masuk ke tahap siap ke tahap pengecatan. Ini udah ada yang di spet-spet, udah di alusin lagi semuanya, tinggal disemprot aja. Oke, okay. Thank you guys. Kita lanjut aja ke proses selanjutnya. Ya, jadi ini diffuser belakangnya. Oke, okay, dan ini bumper belakangnya. Oke, okay, mungkin ini dicat besok kali ya barengan sama bumper depan, kap mesin sama bagasinya. Ini udah dipoksi, udah halus, siap naik cat, tinggal yang ini aja. Ya guys, jadi udah dicat si kap mesin, bumper belakang, bumper depan sama bagasinya dari BMW M46. Gimana menurut kalian warnanya? Oke nggak? Ya, jadi ini sekarang kita mau lihat mobilnya ya. Mobilnya udah di luar, ini ovennya udah diisi nama kayak ginian. Jadi kita mau keluar, kita lihat mobilnya gimana. Oke, okay. Ikutin terus. Ini gua minta lagi buat
subscribe, like, dan komen jika kalian menyukai video-video seperti ini atau konten-konten seperti ini, oke? Okay? Yuk kita ikutin ke depan yuk, mobilnya kayak gimana. Ya, jadi itu BMW 46-nya lagi dirakit. Hitungnya cepet ya, repaint dari video yang waktu itu dibuat yang pertama kali, linknya di sini. Nah, itu sekarang udah beres nih, udah berubah warna nih. Nah, ini lagi mau dirakit dulu semuanya, biar dicicil sedikit-sedikit, biar cepet beres nih mobilnya, biar bisa dipakai buat lebaran. Jadi apa aja yang harus dicat, toh? Ini besok mau langsung dicat, mau langsung ditembak, tapi gua belum tahu bikin apa enggaknya. Bukan cewek, ini buat pen depan, yang di kapesin, beda. Beda. Nah, terus ini apa mau dicat lagi, yuk? Biar ini udah kusam sih ya, udah enggak. Iya, kusam gitu loh. Ini sampai udah tua gitu loh. Heeh. Ini harus dibalin lagi. Dicat lagi ya? Lagi. Biar detail lagi. Ya, ini ya, ini kata detail sebuah seperti itu. Ya, ini guys, ini sama Evan juga percuma, ini enggak mungkin dimasukin. Enggak, tenang, gua masukin. Semua detail udah harus dimasukin. Biro sableng aja juga. Ya, selanjutnya ada poles. Enggak baik, enggak. Ini ada Alvin. Ngomong-ngomong ya, Kal, apa enggak ada yang penasaran sama mobil yang di sebelah lu ya, Kal? We didn't expose the car. Oke, okay. Gua juga cuma ambil atasnya doang. Enggak sampai mukanya. Jadi dia Honda banget, kan? Anak Honda banget. Dia kayak GS. Jadi kalau lagi banjir jadi begitu. Mau cari itu bisa biasa. Ini sebenarnya kalau lapar ganas nanti. Tiba-tiba langsung deketin orang. Jadi kalau banjir keren kalau. Cuman kata itunya doang nanti. Iya, mobilnya raib, coy. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini SCU ya. Oh, itu SCU-nya. SCU-nya M46. Ya, jadi begitu suaranya. Caranya begitu, kurang lebihnya. Ini kotor ya, lagi bersihin dulu. Jadi gimana menurut kalian? Ini inget ya, yang dibuang cuman belakangnya doang. Jadi nggak ada katalis atau reson yang kita buang. Jadi benar-benar cuma dari belakang aja. Bagi yang belum nonton videonya, boleh ditonton dulu. Nanti gua kasih linknya di sebelah kanan atas kalian. Ini gue bersihin dulu, kotor. Jadi, apa ya, cuman buang belakang sih. Emang karakter dari mesin BMW sendiri kan ya udah ciri khas banget sih ya. Jadi ya, kurang lebihnya suaranya begitu. Nanti kalau jalan, ini masih ini ya, apa, cool start ya. Jadi mesin masih dingin. Jalan kurang lebihnya suaranya begitu. Nih, boleh dikasih lihat lagi sedikit hasilnya, benar-benar rapi banget. Jadi nanti ada diffuser juga di sini. Kita taking aja mungkin di video selanjutnya kali ya, biar kalian penasaran nih sama hasil dari BMW M46 ini. Ini juga peleknya juga mau diganti warnanya. Ini warnanya bagus banget sih. Sumpah ini warnanya bagus banget. Ini versi warna solidnya.
Dan ini warna bunglon ya. Penasaran mobil apa? Ya, komen aja makanya ya. Di komen. Bantu saya juga ini sih mau ngeliput mobil itu. Cuman ya tahu sendiri lah Alvin. Makanya kalian bantu juga di komen. Biar kalau banyak request kan siapa tahu Alvin mau bocorin mobilnya. Gitu. Ya, jadi itu prosesnya guys. Oh, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan buat hari ini ya. Ya pokoknya itu aja yang bisa disampaikan ya, ya. Ini kita bikin closing dan opening barengan karena gue tadi tagging belum sempat bikin sama sekali. Ya jadi yang lain masih pada di atas lagi ya. Nemuin Mas Agung itu pakarnya BMW. Jadi rencana nanti kita mau review BMW dia, tapi bukan yang seri 7, dia ada mobil baru lagi. Mobilnya apa? Pokoknya ikutin terus. Ada mobil BMW apa? Nanti kita nanti besok tetetetetnya karena mobil kan mungkin gua upload besok aja aja ini hari ini dulu. Mungkin itu aja, cukup sekian. Thank you for watching and see you in the next video. Diam.